dan 17.50 pakai sembako. Setelah tadi di Tabanan 35 paket dan dari pasar sebelumnya 80 paket. Jadi ini akan terus bergulir ke seluruh Bali. Setelah panti sosial dan panti asuhan, kita lempar ke penyandang disabilitas. Jadi yang pertama adalah para penyandang. Ini akan menjadi. Yang kebetulan dari Dinas Sosial Kepala Seksi Penyandang Disabilitas untuk adalah Ringgit BHDI yang sampaikan secara umum ringgianya setiap lalu 4 tahun ring disabilitas di Dinas Sosial keberadaan kita disabilitas juga ringgianya lumayan berapa banyaknya 2.500 itu terdiri dari fisik kaki yang cacat, tangan, dari penyengahan, tunanetra, itu gerahita, tunaraksa, termasuk orang-orang yang tidak stabil, yang pun menangani, tapi kita belum maksimal yang pemerintah, karena sambung bening sama-sami dana-dana itu terbatas lah. Ya sekitar kita dapat kemarin sudah kita dapat dari apa namanya yayasan kan sudah. Semoga ini terus berlanjut. Om Santi 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 Om.